Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khair rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Istighosah, tujuan paling utama kita berharap mendapatkan ridho Allah. Ridho manusia itu macam-macam, Bu. Kita jangan berharap diperlakukan istimewa, malah mungkin diacuhkan kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu kita. Pak Jokowi di Indonesia presiden, mungkin kalau datang ke Saudi Arabia oleh orang-orang di sana diperlakukan biasa saja karena tidak tahu. Kita akan sangat dipuja-puja kalau kita berada di tengah orang-orang yang mengidolakan kita. Artis datang kemana-mana dikerumuni karena idola. Kita mungkin akan sangat dibenci oleh orang-orang yang mungkin dalam hatinya ada semacam keirian terhadap kita, ada kebencian terhadap diri kita. Kita jangan berharap dielu-elukan, dihargai, dihormati di tengah-tengah orang yang membenci kita. Kita mungkin akan menjadi sasaran kemarahan kalau ternyata apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan adat yang berlaku di suatu tempat. Nah, oleh karena itu, jangan kita berharap terlalu berlebihan berkaitan dengan keridhaan manusia. Mari kita canangkan, mari kita pasang, mari kita targetkan bagaimana agar supaya kita bisa mendapatkan keridhaan Allah. Karena ridho Allah merupakan puncak dari yang namanya kebahagiaan. Ridho Allah turun bagi orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tumaknina. Ridho Allah turun bagi orang yang selalu berzikir. Ridho Allah turun bagi orang yang selalu berusaha menahan lapar dengan cara puasa. Ridho Allah turun bagi orang-orang yang tengah malam bangun, orang lain masih tertidur dengan lelap, yang bersangkutan berusaha sholat tahajud. Itulah dari sekian cara. Ada salah seorang sufi yang hidup di abad 3 Hijriah. Dari sekian upaya yang bisa membersihkan, membuat hati kita, membuat batin kita yang paling cepat, yang paling mujarab, yang paling tepat,
itu ada lima. Yang pertama, baca Quran dengan tuma'nina. Yang kedua, zikir kepada Allah. Yang ketiga, mengosongkan perut dengan cara lapar. Yang keempat, sholat tahajud setiap malam. Dan yang kelima, selalu berusaha memberikan sedekah walaupun dalam bentuk senyuman sederhana. Jadi ibu dan bapak, jangan mengentengkan arti sebuah senyum. Jangan hanya senyum dari pacar saja. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, bagi orang yang tidak mampu, senyum merupakan bagian sedekah. Tapi jangan sampai seperti kejadian di sebuah masjid, pengurus DKM itu heran. Kok ada seorang kakek-kakek setiap lewat kenceleng senyum. Setiap lewat kenceleng senyum. Ditanya oleh pengurus DKM, "Pak, saya lihat bapak itu kalau kenceleng lewat selalu senyum." "Iya." "Loh, kenapa?" "Kan kata Rasulullah, senyum itu sedekah. Saya kan enggak punya uang. Begitu lewat kenceleng, anggaplah sedekah saya dengan senyum." Jadi itu menerjemahkan sebuah hadis dengan cara yang sederhana. Itu lima resep yang disampaikan oleh salah seorang sufi yang bernama Syekh Ibrahim Al-Khalani. Dari sekian cara, banyak cara untuk membersihkan hati, banyak. Ya, mengusap kepala anak yatim, datang ke majelis orang-orang yang soleh. Ibu datang ke majelis seperti ini, majelis istighosah, saya yakin hatinya berbeda dengan sebelum masuk masjid. Masuk masjid terlalu banyak permasalahan yang dibawa. Begitu masuk ke sini langsung tenang. Dan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Tidak bisa dibeli dengan uang yang namanya hati. Kalau sudah sakit, sudah. Apapun menjadi tidak enak. Insya Allah, salah satu hikmah, salah satu faedah kita beristighosah, minimal kita bisa membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit yang ada di dalam hati.